أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأستاذ نجاح بقى عليه جدنا قد سورة تنتهي بمبارك من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر لله. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT di atas segala takdirnya, segala ketetapannya. Alhamdulillah hari ini kita masih lagi berada di surau ini, di rumah yang mulia ini, insyaAllah semata-mata untuk mencari redha Allah SWT, insyaAllah. Dan pagi ini insyaAllah kita sambung, tuan-tuan, perempuan mata Allah SWT, anak-anak yang dikasihi, tentang beriman kepada qadar atau beriman kepada qada dan qadar. Sebenarnya tuan-tuan, bila cerita tentang qada dan qadar ini, dia sangat luas dan sangat cantiklah kalau kita fikirkan, kita tengok ya, sebab secara umumnya tidak ada sesuatu pun yang berlaku di atas dunia ini daripada sekecil-kecilnya sampailah ke sebesar-besarnya kecuali telah berada dalam ilmu Allah, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa benda. Sebab itulah kalau kita kalau kita boleh faham betul-betul, kalau kita boleh terima betul-betul, sebenarnya kita tidak akan berada di dalam keadaan yang gundah gulana, kata orang, tak akan ada rasa gelisah, tak ada rasa susah hati. Sebab apa? Sebab kita tahu segala-galanya adalah ketetapan Allah. Contohnya kita sakit. Sakit itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Ya, secara umumnya semua manusia akan sakit, secara umumnya. Cuma sakitnya berbeza-beza. Itu takdir Allah. Ada orang sakit jantung, contohnya. Itu takdir, ketetapan Allah. Ada orang sakit volume darah tinggi. Ada orang yang sakit, ada yang kena kanser. Ya, ada orang yang sakit biasa-biasa je, pening, migraine. Contohnya, ada orang yang terpaksa melalui pembedahan yang serius. Ada orang terlantar di hospital dalam tempoh yang sangat lama. Itu semuanya adalah takdir Allah SWT. Dan ada orang yang dikumpulkan semua dalam satu tubuh. All in one, kata orang. Ada belaka. Sebut je apa penyakit, semua dia ada. Itu semuanya adalah takdir Allah SWT. Jadi, bagaimana kita nak menghadapi takdir ini? Itu masalah dia. Kadang-kadang kita sukar. Memanglah tak sama orang yang kena dengan orang yang tengok. Pepatah Melayu pun selalu sebut kan. Berat lagi apa nama ni, mata melihat, berat lagi bahu yang memikul. Ingat lagi tuan-tuan pepatah Melayu Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tengok tu dah berat dah. Terlantar berbulan-bulan dekat hospital sangat berat. Minggu lepas saya sempat pergi ziarah mak saudara saya dekat hospital. Kita tengok dia kesianlah, muntah darah Allah, sakit, ada masalah hati dan sebagainya. Kita tengok dah berat tapi orang yang menerima itu jauh lagi berat. Jadi apa kita nak cakap dengan dia? Kita pergi dengan dia, sabarlah, ini semua takdir Allah kan. Dia kata apa? Mungkinlah ni cuma, bukan dia katalah. Cuma orang ramai kata, engkau boleh lah. Tak kena dengan engkau. Sabar. Dah nak cakap apa? Nak cepat mati? Takkan cakap cepat-cepat nak mati? Takkan. Takkan macam tu kan? Tak pernah sabar pula kan? Tapi biasanya kita akan cakap, sabarlah. Kerana ini semua lah takdir Allah. Ini adalah cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita boleh menerima, sakit tu tetap sakit. Tapi jiwa kita lebih jauh tenang. Kata orang, kalau kita sakit di luarnya, tapi kita tak boleh sabar, tak boleh terima takdir Allah, tak boleh terima cubaan, dugaan daripada Allah, maka kita ada dua penyakit. Kita ada dua penyakit. Penyakit dalam dan penyakit luar. Dan kalau dalam konsep psikologinya, diceritakan bahawa orang yang sakit dalam dan dia ada sakit luar itu payah nak sembuh. Kalau ada sakit dalamannya, dia asyik-asyik stres. Dia tertekan. Dia sentiasa komplain. Dia sentiasa maknanya tak gelisah. Kenapa? Bila lagi? Bila nak sembuh lagi kan?
dah buat macam-macam. Artinya, artinya dia akan mengganggu proses penyembuhan fizikal di luarnya. Sebab tu orang yang, orang yang sakit, kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, kalau ada yang sabar, dia sebenarnya kita lihat jauh lebih tenang daripada daripada orang yang tidak sabar. Sabar itu boleh menerima segala takdir Allah SWT. Itu takdir, ketetapan Allah. Kenapa Allah Ta'ala buat takdir sakit? Ha. Ada juga takdir lain pula yang Allah Ta'ala nak tentukan. Bila takdirnya ada orang sakit, maka adalah hospital. Ha, contohnya. Itu takdirnya. Takdirnya Allah Ta'ala nak jadikan di atas muka bumi ini manusia-manusia yang berusaha mencari rawatan untuk setiap penyakit yang ada. Ha, itu takdirnya. Takdir buruknya, sakit. Itu takdir buruk. Takdir yang orang tak suka. Ya? Takdir buruknya orang tak suka. Tapi Allah Ta'ala menjadikan juga takdir dengan sebab orang sakit ini, maka ramailah saintis, ramailah pakar-pakar perubatan yang buat kajian itu dan ini. Dan akhirnya mereka menemui ubat. Okay? Bila menemui ubat, kita yang sakit ini makan ubat. Dan Allah takdirkan bila kena ubat dengan penyakitnya, maka sembuhlah penyakit itu. Dan itu juga adalah takdir. Tapi kalau kita serah pada takdir yang buruk, sakit, tak apalah, cubaan kan, tak payah ambil ubat lah, sebab ini semua cubaan Allah. Tawakal je lah, baca doa je lah, minum air, jampi-jampi je lah, cukup lah. Kalau itu yang kita ambil, artinya kita mengambil takdir yang itu, tak mengambil takdir yang ini. Tak mengambil takdir yang Allah Ta'ala sediakan bahawa ubat itu boleh menyembuhkan dengan izin dia. Itu takdirnya. Bukan ubat yang menyembuhkan, tapi Allah Ta'ala mentakdirkan bahawa ubat kalau kena cara dia, maka dia akan menyembuhkan penyakit. Ataupun sekurang-kurangnya, dia boleh menghilangkan sakit. Macam kita ambil Panadol. Panadol itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kalau kita ambil, lega sakit. Bukan hilang sakit. Sakit tu ada tuan-tuan. Jangan kita kata segar, tak. Kadang-kadang sakit kepala. Ambil 2 biji. Lega. Sakit ada, cuma tak rasa. Sebab tu dia kata melegakan, melegakan penyakit. Jadi banyak benda-benda yang berlaku, semua berlaku. Kenapa lampu ni menyala? Kerana ditakdirkan Allah Ta'ala dia menyala. Bila petik suis, memang itulah ketetapan Allah Ta'ala, bila petik suis. Ini cerita sejarah-sejarah lama lah, saintis-saintis yang mencipta ni semua. Ya, semuanya berlaku lah dengan ketentuan Allah SWT. Daun yang gugur ke bumi, tak satu pun daun yang gugur ke bumi kecuali dengan izin, dengan izin Allah. Ya. Jadi itu segala-galanya adalah ketetapan Allah SWT. Jadi terpulang pada kita nak pilih yang mana. Kalau kita nak pilih, bila takdirnya buruk, macam mana kita cari untuk cari takdir yang lain yang boleh membaiki keburukan tersebut. Kalau kita ditakdirkan tak ada duit, itu takdir tak ada duit. Habis duit belanja, gaji dah habis tengah bulan contohnya. Tengah bulan ni, dekat-dekat tengah bulan lah. Bagi orang makan gaji, nak habis dah ni. Yang dah habis mula ada. Ada orang tak dapat gaji lagi dah habis. Itu lagi dahsyat. Gaji tak dapat lagi, dah habis dah duitnya. Dah belanja lah. Gaji RM2,000 contohnya. Sebelum gaji masuk, dah belanja RM2,000. Awal bulannya, dapat gaji ya, habis terus bayar hutang. Sebab dia berhutang. Suka berhutang tuan-tuan. Itu takdir. So, bila takdir tak ada duit, macam mana kita nak cari takdir yang boleh dapat duit? Kalau kita duit tak rumah, tawakal, tak apalah. Bulan depan kita pinjam lagi RM2,000. Sampai bila tak sudah tuan-tuan ceritanya. Itu takdir tak ada duit. So, bila takdirnya tak ada duit, kita kena cari takdir yang boleh menyebabkan kita dapat duit. Apa dia? Takdir yang Allah Ta'ala tentukan untuk dapat duit. Kerjalah contohnya. Buat part time ke? Buat Uber ke? Buat Grab ke? Buat Maika ke macam saya? Tuan-tuan. Saya buat Maika tuan-tuan. Sebab ada takdirnya, kadang-kadang takdirnya, kadang-kadang duit tak cukup. Contohnya terdesak-desak buat mereka 2-3 jam dapatlah beli beras kampit contohnya. Bukan setiap masa lah, sekali-sekala. Contoh, itu takdir dia. Tapi kalau kita duit tak ada, kita serah tak apalah takdir. Kita serah pada takdir yang buruk tanpa berusaha, maka takdir buruk itulah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada kita. Sebab kita tak membuat, kita diberi pilihan untuk memilih takdir yang baik, menyelesaikan masalah, tapi kita tak pilih. Contohnya, kalau anak kita ditakdirkan contohnya dapat SPM tak memuaskan, tak apalah, dia lepas, itu takdir tu. So apa takdir yang menyebabkan dia dia tak lulus dengan baik? Takdirnya dia tak baca buku lah contohnya, dia tak study.
tak belajar dengan baik. Contoh. So bila tak kedai, tak, orang yang tak belajar dengan baik ini, secara umumnya Allah Taala takdirkan dia tidak dapat kelulusan yang baik. Dan Allah, jadi macam mana nak selesaikan takdir yang tak baik ini? Maka bila dia masuk ke peringkat lebih tinggi, SPM contohnya, maka dia kena cari takdir yang baik. Takdir yang baik itu siapa yang berusaha, dia berjaya. Ha, mudah je. Sebab konsep dalam kejayaan ni Allah Ta'ala ditakdirkan macam ni. Disebutkan dalam satu buku yang saya baca. Dia kata kejayaan manusia ni tidak ubah seperti masak nasi pakai periuk elektrik. Ha, itu kaedah dia. Masak nasi pakai periuk elektrik. Periuk elektrik ni satu alat untuk kita memasak. Siapa saja yang memasak, mengikut peraturan dia, Melayu ke dia, Cina ke dia, budak ke dia, orang tua ke dia, dewasa ke dia, sama je result dia. Kesan dia sama. Syarat dia nak masak nasi apa dia? Saya tahulah tuan-tuan jangan masak nasi ya. Semuanya kakak kita kat luar, kat belakang ni yang masak kan. Tapi ingat lagi kan cara dia kan. Tahu kan? Lebih kurang. Kalau terdesak dapat periuk nasi, yang berfungsi, mesti ada periuk, mesti ada elektrik. Kalau elektrik kena potong tu memang tak masalah nasi ya. Contohnya. So kenapa dia? Kena ada beras. Sebab nak masak nasi kan? Ada beras. Lagi apa dia? Kena ada air. Cukup? Cukup lah tu kan? Cukup. Sukatan pun kena betul. Kalau air setitik tak masak nasi tu. Kena ikut sukatan. Dia punya dia kaedah yang betul. Bila cukup sukatan air dia, sukatan beras dia, elektrik berfungsi dan mungkin nak sempurnakan dia, ada tutup dia lah. Yeah. Sempurna. Siapa saja yang petik switch wajib masak nasi tu. Itu takdir Allah. Bukan kita kata wajib ikut hukum kita. Takdir Allah, sesiapa saja yang buat ini cukup syarat, tekan switch, wajib masak. Itu takdir Allah. Itu takdir Allah, mentakdir Allah, menetapkan kalau buat macam ni ini hasilnya, buat macam ni ini hasil. Itu takdir Allah SWT. Artinya kejayaan ini akan berlaku kalau sekiranya kita mengikuti takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Ada, dia ada formulanya tuan-tuan. Orang berjaya ada formula dia. Orang yang gagal juga ada formula dia. Orang berjaya formula apa dia? Antaranya sifat orang yang berjaya ni kalau kita tengok apa dia? Apa dia tuan-tuan agak? Orang yang berjaya lah, katalah. Kalau kejayaan tu, kalau ambil saya sebagai orang yang berjaya lah contohnya, dapat PhD. Contohnya, bagi saya itu kejayaan lah. Bagi kita dapat PhD satu kejayaan sebab bukan senang nak dapat. Dan bukan semua orang boleh dapat. Alhamdulillah itu rezeki Allah bagi. Itu takdir Allah. Tapi takdir apa yang boleh sampai ke takdir dapat PhD itu contohnya? Kena kerja rajin. Saya tak cerdik tuan-tuan. Saya selalu share dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat. Saya bukan orang cerdik. Saya bagi contoh tuan-tuan, saya tak cerdik. Takdir saya tak cerdik. Tapi takdir juga Allah Ta'ala bagi juga peluang untuk saya. Takdir saya tak cerdik. Daripada peringkat awal, saya SRP, tuan-tuan ingat SRP ya? Tuan-tuan ambil SRP ya? Ambil SRP, siapa sempat ambil SRP? Orang lama lagi ambil LCE ya? Itu zaman-zaman dulu, SRP ya? Saya sekarang 56 umur tuan-tuan. Siapa yang seumur dengan saya sempatlah ambil SRP, fail tuan-tuan. Itu nak tunjuk tak cerdik ya? Orang cerdik dia sekali je lulus dengan cantik SRP fail. Tapi oleh kerana kita sekolah agama, naik tingkat 4, masa sebab tu ambil SRU, sejarah rendah agama, naik tingkat 4. Sebab ada SRU, naik tingkat 4. Naik tingkat 4, ambil sekali lagi. Cita-cita nak pergi kolej Islam, tuan-tuan. Tu zaman dulu. Cita-cita nak pergi kolej Islam. Kawan saya yang pergi kolej Islam, sekarang dah jadi ketua setiausaha kajian negeri Pahang sekarang ni. Datuk Salahuddin. Kawan sekolah tu. Maksudnya, masa tingkat 4, ambil SRP. Alhamdulillah lulus. Tapi tak boleh pergi dah lah. Nak pergi ke kolisan tak sempat. Kemudian naik SPM. SPM saya dapat 2 je tuan-tuan. SPM dapat 2 je. Ada orang dapat grade 1 dan banyak yang excellent. Kalau nak compare dengan student-student kita lagi jauh lebih hebat kejayaan dia. Tapi macam mana boleh saya sampai ke PhD? Sebab saya rajin. Itu takdirnya. Takdirnya kalau orang yang lemah, takdirnya kalau dia rajin, dia boleh dapat kejayaan sama macam orang yang hebat, yang cerdik. Itu takdir yang saya nampak yang Allah Ta'ala tentukan kepada saya. Orang hari-hari budak-budak sekolah lepas dia belajar
pergi main bola. Saya tak main bola tuan-tuan. Sebab sampai sekarang saya tak main bola. Tak tadi main bola. Sebab main kurang. Sebab apa? Sebab saya tak berjaya diri. Orang pergi study, orang pergi mengajar apa namanya main, saya terpaksa sepasa belajar. Orang tidur pukul 10, saya pukul 2, pukul 1, pukul 2 baru tidur. Sebab apa? Saya nak cover balik. Saya nak sama berjaya macam orang lain. Jadi saya terpaksa mengambil takdir itu, bekerja lebih kuat berbanding dengan orang lain. Dan akhirnya alhamdulillah Allah takdirkan, akhirnya saya berjaya sampai buat PhD. Bukan kerana saya bijak, tapi kerana saya memang akui, memang kerja kuat untuk dapat itu. I think itu takdir. Takdirnya Allah Ta'ala, orang yang bijak, takdirnya apa dia? Takdirnya orang yang bijak ini, kalau dia buat sikit-sikit pun, dia boleh mudah berjaya. Itu takdir Allah. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan, setiap orang ini berbeza-beza. Dia punya pencapaian dia punya IQ dia, kefahaman dia kepada satu benda berbeza-beza. Itu takdirnya. Tapi ada orang yang lemah. Tapi ada orang yang lemah, dia ambil takdir malas. Malas itu takdirnya apa dia? Malas takdirnya gagal. Dia ambil takdir yang tu. Itu takdir tu. Allah takdirkan orang yang malas ni tak berjaya. So dia ikut yang takdir malas itu, maka dia tak berjaya lah. Itu formula dia. Dan macam mana nak menjadikan dia sebagai berjaya? Dia kena ambil takdir yang berjaya lah. Macam mana orang berjaya? Antaranya orang yang berjaya ni orang yang sangat rajin. Orang rajin. Kalau kita tengok hari ini, kadang-kadang kita marah dekat kawan-kawan kita dari berbangsa Cina. Marah kat dia. Sebab apa? Sebab dia kata, kita kata dia orang datang ke Malaysia rampas kekayaan rakyat Malaysia. Betul ke tuan-tuan? Dia rampas ke kita bagi? Itu perkara berbeza tu. Ini bukan cerita politik tuan-tuan. Tapi itulah hakikat dia. Kita ambil takdir menjadi pengguna. Itu takdir dia. Kita lebih suka menjadi pengguna. Barangan halal. Siapa yang kontrol? Orang yang bukan Islam yang kontrol. Padahal kita yang makan tu. Kita yang makan tu. Halal. Tapi sejauh mana halal dia? Wallahu a'lam bissawab. Kita tak tahu sejauh mana kehalalannya. Sebab orang yang bukan Islam, yang dipenting ialah keuntungan tuan-tuan. Halal haram tidak menjadi isu. Halal haram hanya jadi isu kalau ia menjadi keperluan dalam perniagaan dia. Barulah dia ambil sejahalan. Sejahalan tu pun sejauh mana dia boleh mana buat mengikut apa yang sepatutnya dia buat, kita pun tak tahu. Jadi itulah takdir tuan-tuan. Banyak benda-benda yang kita boleh faham. Mana takdir ini, setiap apa yang berlaku, ketetapan Allah Ta'ala itu, apa yang berlaku dalam dunia ni, kita boleh tengok. Orang berjaya, takdirnya apa dia, di belakangnya apa dia, usaha dia, kegigihan dia, maknanya keberanian dia, mungkin apa nama ni, dia punya apa kaedah, risk taker. Orang yang berjaya ni banyaknya risk taker, orang yang sanggup mengambil risiko contohnya. Tapi risiko yang terhad lah, yang telah dikira dan dia buat perkiraan dan sebagainya, sebagai contoh, itu orang yang berjaya. Orang yang tak berjaya pula, puncanya adalah dan terbalas, itu takdirnya. Tak sanggup, mudah putus asa contohnya. Buat sekali tak berjaya, dah cukup lah malas aku. Buat bisnes sekali, modal 1,000, rugi 1,000, tak buat lah, taubat. Sepanjang hidup aku tak akan berniaga lagi sebab dah rugi sekali. Orang yang begini memang tak berjaya lah dalam bisnes. Tapi orang yang berjaya ni, dia gagal 1,000, dia tambah lagi 2,000. Dia kata tengok ada peluang lagi, tambah lagi. Itu keadaan orang yang berjaya lah. Sebagai contoh tuan-tuan. Jadi itu secara umumnya lah konsep takdir ini. Kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, kita sebenarnya jadi manusia yang sangat berjaya, insyaAllah. Sebab kita tahu ya, setiap apa yang ada itu peraturan Allah Ta'ala dah tetap kat situ. Siapa saja yang buat macam ni, dia akan berjaya. Semalam saya ada buat rakaman, 3 rakaman dekat Jakim semalam, insyaAllah untuk siaran TV satu lah. Cerita pasal rahmah Allah. Dia ada kaitan juga dengan rahmah Allah. Jadi dalam satu hadis ya, Nabi menyebutkan bahawa Allah Ta'ala ada 100 rahmat. Dan cerita nak kaitkan dengan takdir juga tuan-tuan. 100 rahmat, dan Allah Ta'ala hanya turunkan satu rahmat di atas dunia ni. Satu je rahmat atas dunia. Dan rahmat Allah Ta'ala ini dia bagi kepada makhluk, menjadikan makhluk ni baik tuan-tuan. Singa sebagai contoh, ini makhluk makhluk Allah. Singa ni garang. Kita sangat takut dengan singa. Dan singa ni sebenarnya Allah Ta'ala bagi dia, ada rahmah dia kepada dia. Dia tidak sewenang-wenangnya pergi serang macam tu.
Dia singa ni pun, ya, kalau kita tengok dia punya kaedah dia, biasanya kalau kita pergi ke hutan pun, kalau jumpa singa, biasa dia tak terus menyerang. Ya, singa ni, sebab apa? Allah Ta'ala letakkan rahmah pada dia. Ada belas kasihan pada binatang ni pun. Kalau tak ada belas kasihan, singa dia tahu dia kuat, apa dia buat? Dia tak buat apa benda lah. Dia menyerang je lah kerja dia. Sebab dia tahu dia kuat. Dia akan menyerang sama-sama dia. Dia akan membunuh sesama dia. Dia akan bukan sakit bunuh. Nampak je makhluk yang bergerak, dia terus bunuh. Tapi dekat ia berlaku, dia tidak berlaku, tuan-tuan. Ini rahmat Allah bagi kepada binatang. Arti binatang pun dia ada rasa belas kasihan. Dia kalau tak ada, tuan-tuan, memang dia itulah dia buat kerja. Eh? Dan kita tengok juga belas kasihan ni. Orang yang jahat mana sekalipun, dia ada rahmat juga, tuan-tuan. Ada kasih sayang dia. Dia kasih sayang pada siapa? Anak dia dibunuh. Dia tak bunuh. Pembunuh bersiri. Anak dia, isteri dia, dia tak bunuh. Artinya ada rahmat dia kat situ. Eh? Ha, sebab rahmat itu menjadikan manusia boleh hidup dengan aman. Ha, nak ceritanya, artinya itu takdir Allah. Allah takdirkan bahawa setiap manusia itu diberikan. Setiap makhluk ada diberikan apa dia? Ada rasa kasih sayang. Ada rasa kasih sayang. Tapi macam mana boleh hilang rasa kasih sayang ini? Ha, ada beberapa sebab. Antaranya bila timbulnya kemarahan yang mendadak ataupun yang melampau. Orang yang marah melampau, dia akan melanggar takdir. Yang asalnya dia itu ditakdirkan ada sifat-sifat yang rahmah itu, sifat-sifat yang bekas kasih yang belas itu, dia akan hilang bila ada kemarahan yang melampau, contohnya. Maka itulah sebabnya bila apa yang berlaku, banyak kes-kes bunuh, ya, kemarahan. Kadang-kadang apa nama ni? Kadang-kadang kerana cemburu yang melampau pun orang sanggup membunuh. Ya. Ataupun dalam keadaan yang dendam, contohnya. Dendam pun boleh menyebabkan hilang rasa kasih sayang ini. Ya. Kalau kita tengok kes banyak sampai ada yang sanggup semelih. Orang semelih kan. Kemudian bukan setakat semelih. Dipotong. Eh? Tubuh badan tu potong. Macam kes yang berlaku dekat Batu Talam. Beberapa tahun yang lalu lama lah. Kes Munah Afendi contohnya. Boleh potong kepala, boleh potong tangan, kaki. Letak dalam plastik. Buang, tuan-tuan. Hilang rasa belas kasihan. Kenapa? Kerana dendam. Kerana sebab-sebab yang tertentu. Eh? Tapi itu takdirnya. Takdirnya orang yang begini, orang yang masa tu ditakdirkan dia mati. Ditakdirkan matinya macam itu. Tapi orang yang membunuh ini, dia mengambil takdir apa dia? Mengambil takdir yang jahat itu. Ya, kerana dendam, kerana marah, dia ambil takdir itu. Orang yang dendam, marah, dia akan itu akibatnya. Maka itulah yang berlaku. Ya? Jadi tuan-tuan, mata Allah SWT, ha, panjang kita punya mukadimah takdir pada malam ni. Pada pagi ni, ya, insyaAllah, itu sebenarnya bertujuan untuk memberikan sedikit sebanyak kefahaman kepada kita, ya, tentang apa yang dimaksudkan dengan takdir. Baik.